Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG. Dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay Battlefield keempat. Dan yang terakhir itu, BTW, cliffhanger-nya agak-agak gak enak guys. Firasatku tuh agak gak enak. Karena kita mungkin berhasil kabur dari hangarnya itu setelah ngasih flare. Jadi ngasih kode untuk para teman-teman kita di belakang untuk menyerang pangkalan udaranya itu. Tapi kan yang bawa mobil, maksudnya yang nyupir adalah si Hannah waktu itu. Nah, setelah itu entah gimana ceritanya, tiba-tiba ketika serangannya itu datang, mobilnya yang dikendarai kita berempat itu oleng guys, terus jatuh. Dan scene terakhir adalah Iris mencoba membangunkan Peg. Aku gak tahu ujungnya gimana. Jadi let's go, kita resume aja campaign kali ini. Seperti biasa guys, cutscene di depan ini akan aku skip. Bentar ya. Oke, kita mulai dari sini. Kita lihat, kalau nggak salah seingatku scene pertamanya adalah kita buka mata terus melihat Iris itu ngebangunin Peg yang lagi tersungkur. Peg, wake up, Peg. Aduh. Tuh kan. Come on. What? Sorry, Wrecker. Couldn't be any other way. What? Emang. Two Marines were killed in the assault. There's not enough resources to care for all of our wounded. Kenapa sih Hannah ini? Maybe behind us, Doctor. But this ain't over. We need everyone alive and combat ready. And Tombstone, sir? They're not among the dead. Ah, fuck. All right. Okay. What else? I mean, if they are captured, what are the chances they're gonna come back? Well, shit. I mean, if it's Chang who's got them. Speechless aku guys. Aduh, ternyata bener instingnya si Iris itu bener ternyata. Kalau ngelihat scene ini, Hannah ternyata berkhianat dengan pasukan-pasukan musuh. Your mission in Shanghai, Sergeant Wrecker. What was it? Jangan-jangan dia itu scoutnya musuh ya, si Hannah itu. Kita benar-benar ketangkep dah, ini nggak enak banget ujungnya kayak gini nih. What you make me, Sergeant? Berusaha untuk tetap melek ya matanya. Husband? What a husband? What? Yang kemarin itu? Oh, jangan bilang itu semua sandiwara. He still lives. Your ship is a USS Valkyrie, is it not? What? What the f*** are you talking about? You have no idea who you brought out of Shanghai, do you? Siapa itu? Oh. No. Kayaknya pingsan sih kalau udah disetrum sampai segitunya sih. Wrecker. They say this is your name. Siapa dia? Dima. Kayaknya aku pernah dengar deh nama Dima. I hear them talking about you, about Jen Jay. Oh. They say you know something. Bentar, kameraku masih agak. Hey, Sergeant, wake up. Okay. You an American, remember? Kita sudah bangun nih, cuma mau bergerak susah. No, you will rot here. Siapa ini? Take it from me. No reason to trust me,
but there is a limit to what one man can do alone. Wah, kita dibantuin dong. Kita dibantuin dong sama orang namanya Dima. Ini siapa ya? Kayak aku Jane is only strong. Agak ingat-ingat. Lupa gitu. I see you strong. And have necessary skills to get us out of this place. So I trust you. Do you understand? Unless the sting down here is what you like to breathe. Aduh. The last few hours of your life. Oh, dia mau ngapain apa lagi tuh? When you have survived a nuclear explosion like I have, are you fighting for freedom? Like you say you are. Pintunya mana sih? Oh, ini pintunya ya. Tapi dia jebol lewat belakang. In prison. What's behind this wall, ah? More prison for freedom. Siapa ya Dima ini? Aku masih penasaran sih, guys. Oke, kita mungkin akan ikutin jejaknya Dima ini. Watch where you're putting your hands. Hati-hati. Pijakan kita nggak stabil. Pipa-pipa ini juga kayaknya udah. Apa dia? Kau naiklah dulu. Baru aku lompat ya. Okay. Yep. Come on, Marie. Get up on the pipes. Jump. Sabar, sudah jam ini. Cuma belum naik aja. Yup. Jangan selip. Kalau selip ke bawah itu nggak tahu ujungnya di mana. Let's go. Yuk, Dima, yuk. Let's go. Senjata kita diambil semua. Good. We stick together, we survive. Yes. Ternyata semua ini sudah direncanakan sama Hannah ya. Wow. And that marine is no good. Kaget aku. Ya, ada orang di situ, mungkin kita bisa stealth. Oke, kita jagain dulu sementara Dima ngurus yang satu orang ini. Come on, sergeant. Kita gak dikasih senjata dong. Kenapa gak kita dikasih senjata dulu ya kan? Your presence is a gift to me. It has caused. Kesini atau kesini nih? Ke bawah ternyata. Oke. Okay. Kita bisa ke bawah kah? Bisa. Oke. Giliran kita ya. Terus kita ambil senjatanya. Ayo, ambil. Pelurunya cuma 3 dong. Mantap. Satu. Oke. Pelurunya benar-benar cuma 3 dong setiap orang. Itu dia. Sabar. Itu ada orang lagi tuh di situ tuh. Sabar ya, kita akan mendekat pelan-pelan di sini. Masalahnya di sini mentok guys, ini tembok nih. Kita sesuaikan sama pola spotlight-nya ini. Tunggu kembali dulu. Sabar. Kita dapat 3 orang, lumayan.
Sabar, kita main stealth aja guys, bisa mungkin di sini ya. Nah ini nih. Ada orang deket sini, ada orang. Ini yang susah yang ini nih. Ini masalahnya shotgun guys, aku tuh gak bisa pakai shotgun sebenarnya. Tetap 4 orang ya. Dapat apa? Achievement. Hampir aja. Oke, apakah kita bisa masuk? Ya. Ini udah habis. Oke, kita akan kembali lagi ke Dima. Yuk, let's go yuk. Loh, salah, ini tempat kita keluar tadi. Suruh kemana nih kita? Objektifnya cuma escape. Mungkin ke atas kali ya. Aku akan slow dulu. Tuh, ada orang di dalam situ. Orang di situ. Nice. Open gate. Yeah, kita keluarin semua tahanan yang ada di sini biar rame kan. Sekalian untuk tapi susah. Senjata kita nggak bisa jarak jauh, guys. Dapat satu. Kedua, lumayan. Ada senjata. Apa nih? CS2. Apa tuh CS2? Scope-nya cuma red dot dong. Ini susah nih. Mana gelap lagi di sana. Nice. Let's go. Kayaknya tinggal satu di depan. Bentar. Oh, itu dia. Nice, dapat satu. Masih banyak ternyata, guys. Reload dulu. Kok ada yang naik, jadi aku tahu posisinya tuh gampang gitu loh dilacak. Nah. Sabar dulu. Agak nekat memang aku nih. Sabar dulu. Aku bawa shotgun ini di sini. Nice. Aduh, dari belakang gelap banget guys, aku gak bisa lihat kiri kanan. Itu menyebalkan sekali sih. Oke. Mungkin lebih aman kalau kita dari atas aja ya, tapi tetap kalau gelap itu ya susah guys. Mana? Sabar. Ini shotgun guys, nggak bisa secepat itu mainnya. Oh, ternyata kita punya senter tau gitu. Kita pakai dari tadi. Astaga. Ini cuma shotgun yang ada ya. Sabar. Dapat. Gak
spot lagi. Nice. Oke, kita reload dulu dan pergi keluar. Let's go Dima. Nah kiri kan enak liatnya. Oh, dapat. Orang-orang pada bersorak-sorak nih karena mereka bisa keluar. Nah, masalahnya yang lain di mana nih? Di belakang. Awas. Bentar. Suaranya sih dari belakang sini ya. Dapat. Dari bawah. Sekarang dari bawah. Itu dia. Dapat lagi. Butuh, padahal senternya tuh aku butuh yang untuk machine gunnya, tapi kok susah banget kalau pakai shotgun ini senternya. Nice. Let's go. Kita ambil semua peluru yang bisa kita ambil dulu. Kayaknya udah penuh. Let's go. Yuk, siapa namanya? Dima. Yuk. Nah, ini agak terang nih, enak nih. Mana, yuk. Ada target barusan. Ada 3 orang di situ. Irish, suaranya Irish. Teman kita. Oke, let's go. Bawa senjatanya, Irish. Let's go. Yuk. Aduh, Pack itu. Pack selamat gak ya, guys? Aku masih kepikiran juga, eh. Ini Pack up. CS2, apa tuh CS2? Oke, kita punya shotgun 1 sama. Let's go. Kita cari cover dulu pokoknya. Kalau bisa ngeflank. Pas depan mata dong. Kena nggak tuh. Tolong apa itu ya? Aku pengen ngambil tapi belum aman, guys. Satu. Dua. Belum kena. Pistol apa ini, guys? Aku mau ambil kok nggak bisa. Aku ngambil nggak bisa, guys. Ya sudah. Mungkin pistolnya sama kayak ini ya. Aku juga nggak tahu sih. Tapi diambil nggak bisa, guys. Ya, itu ternyata. Kita cek sebelah sini, apakah ada sesuatu yang bisa kita ambil? Oh, bukain jalan tuh. Tuh, aku bukain jalan semua tuh. Let's go, guys. Pack, ya Pack, di mana Pack? Yuk, mereka nggak ikut ya? Sudahlah, ya sudah. Oh ini dia. Oke. Aduh, kok ya bisa-bisanya kita. Oh mereka ikut. Oke, nice. Berarti teman kita ada 4 orang, total 5 orang sama kita ya. Bisa-bisanya kita kecebak gitu loh. Your partner, is he okay? Where are we? Singapore, right? Tunggu semiotsa. Your friend is joking. Gimana? Kita nggak di tempat yang kemarin lagi? Yoga ke? Pack. Pack di mana Pack? I don't know what's up there. Have no clue, huh? 在说什么 ？I understand.
Rame dong di sini. Let them go first. Hit the bullets. Oke, yuk. Oke, kita punya weapon stash. Nice. Aku kayaknya nggak akan pakai shotgun lagi, tapi aku butuh yang ada flashlight-nya. Yang berarti aku butuh... Sebentar. Yang ada flashlight-nya apa? FAMAS. Aduh, FAMAS. Bisa nggak ya pakai FAMAS, guys? Semuanya pakai laser sight soalnya. Atau kita coba pakai shotgun ya. Kita coba pakai shotgun deh. Hip fire, kita bandingin dulu yang ini sama yang ini. Kayak bagusan ini. Tapi no aksesori. Yang ini aja aku ganti ke seperti biasa ke ini. Yang terakhir kita dapat dan pakai ini kan ya. Oke. Okay. Tuh teman, salah. Sorry. Oke, okay, kita ke atas. Gak kena lu. Dari mana? Apa kita ganti ke DMR aja, guys? Ya, ke DMR aja. Sebentar. Tadi mana stash-nya? Ini dia. Kita ganti ke DMR aja. DMR atau scout deh. Bukan. Yang ini. Nah. Tapi aku akan tuker posisinya dulu. Jadi slot 1 akan pakai sebentar, aku bingung. Ini akan pakai rifle yang ini dan ini akan ganti ke LMG. Nah, kita tuker ya karena aku kebiasaannya gitu, guys. Assault-nya di slot 1, slot 2-nya secondary weapon. Kena lo, bisa-bisanya nggak kena lo, dan kita ditutupi lo. Bisa-bisanya kita ditutupi pas di depan scope gitu lo. Oke, yang di atas sisa satu. G36, nice G36. Ini ada di Sunhawk-nya PUBG juga, guys. Ya, hati-hati. Hati-hati. Oke, teman. Aku perlu naik ya. Naik deh. Aku kan ambil high ground. Oke. Okay. Tuh dapat. Ayo keluar kamu. Keluar gak tuh? Mana lagi? Bentar. Kayaknya di sekitar sini deh. Udah KO kah? Kayaknya, belum. Oh, itu dia. Nice. Ada juga yang dari bawah. Oh, dari jauh ternyata. Ya, tuh dapet tuh. Let's go, kita cover. Tuh ada lagi yang di depan. Mana tuh? Dapat satu, tuh ada lagi yang datang dari kanan. Dapat dua. Ada lagi. Dapat tiga. Bawah sini ada tuh, pasti ada tuh. Lari kali anak. Jadi kayaknya masih ada satu di sini. Kita ganti ke LMG. Ternyata ada di sini dong. Wow. Tapi pintunya ditutup. Kita keluarnya gimana? Tuh.
mobil tuh. Gak bisa lari dia. Oke, headshot. Nice. Sabar. Biasaan harus reload dulu. Oke, tidak jadi guys. Aku akan cari spot yang lebih enak di sini. Spotnya tuh nggak enak banget di sini. Dia kepepet gitu loh di sini tuh. Dan aku perlu turun. Tapi turunnya lewat mana ya? Ada tangga nggak sih? Nggak ada tangga dong. Gua. Aku turun lewat mana guys? Bisa masuk sini kah? Oh bisa masuk sini ternyata. Tapi kok gelap banget. Ini nih nih. Oke kita langsung tembus di bawah ternyata. Dan siap-siap aja nih. Musuhnya di mana nih? Sambil mencet target guys ya. Biar nanti kalau ada musuh langsung dapat. Masih ada. Depan kiri masih ada. Suaranya masih. Bukan masih. Nice. Clear. Control room. Where the f*** is that? Besides the gate. Sebelah sini kah? Come on, we'll go. Oke. Oh, itu dia. Sebelah sana. Let's go. Masuk. Ada stash. Where is it? Okay, good. Oke, kita ambil dulu. Ini apa namanya? Grenade launcher. Nice. Terus dia mau ngapain? Terus aku suruh ngapain? This day has been all over my mind for a very, very long time. My body is falling apart. Dima, ini siapa guys? Kenapa dia mau bantu kita gitu loh? Apakah salah satu korbannya musuh kita juga? What the f*** is he saying? Helicopters! I need time to work the gate. Kayaknya ini bakal banyak musuh di sini. Oke, kita simpan untuk episode depan aja guys, karena kemungkinan selama si Dima masih mengutak-atik komputer yang ada di sini, kita bakal nge-defense area ini. Jadi kemungkinan bisa panjang. Jadi kita simpan untuk episode selanjutnya aja guys ya. So, thank you banget buat yang sudah nonton video kali ini guys. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tinggalin like, share video ini dan subscribe ke channel ini guys. Kalau kalian suka, kalau kalian nggak suka boleh di dislike aja ya. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye guys!